Apa kabar? Saya ucapkan untuk kalian yang telah menonton video ini. Saya doakan bagi yang telah subscribe channel ini supaya pahalanya semakin bertambah. Di kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai dandut. Kamu yang sudah puluhan tahun hidup di Indonesia, sampai seperti kakek dan nenek, pastinya sudah pernah mendengar musik dandut lewat apapun. Kamu bisa mendengar baik di tempat umum seperti pasar atau kendaraan umum, di radio atau di stasiun-stasiun. Bahkan jika kamu berada di daerah pemukiman padat penduduk, musik dandut sering diperdengarkan dengan keras, misalkan pada acara sunatan, pernikahan, dan hajatan lainnya. Nah, kali ini channel Ingin Ilmu akan memaparkan apakah dandut itu baik atau tidak untuk dipertunjukkan. Biar tidak begitu lama, langsung saja masuk ke pembahasannya. 1. Fakta Sejarah. Dandut adalah aliran musik yang sudah tidak asing bagi masyarakat Indonesia. Dandut adalah musik yang sangat merakyat bagi Indonesia, bahkan sejak berdirinya Indonesia. Musik dandut adalah perpaduan antara alat musik Indonesia, Arab, India, dan Barat yang dimainkan secara bersama-sama. Kemudian seiring dengan berjalannya waktu, harmoni musik ini dipengaruhi oleh orkestra Barat serta irama, samba, dan rumba. Pengaruh itu akhirnya membawa musik ini masuk ke dalam tradisi Melayu yang berkembang di daerah yang jauh sejauh samudra. Enggaklah, maksud gue jauh dari ibu kota dan merupakan tempat tinggal para musisi dan kritikus musik, terutama di daerah Padang dan Medan. 2. Fakta sekarang. Dulu dandut disukai karena memang musiknya enak. Tapi sekarang, ketika ada yang menyanyikan dandut, yang dinikmati penyanyinya, bukan musiknya. Apalagi kalau penyanyinya seksi, muda, cantik, ya pokoknya komplit deh. Seperti macan gersang, manis cantik, segar merangsang. 3. Kesimpulan teori. Jadi kesimpulan dandut itu baik, di mana lagu-lagunya banyak mengandung nilai kehidupan atau pesan moral. Tapi yang buruk adalah orang-orang yang membawakan musik dandut dengan cara yang keliru atau salah. Terima kasih saya ucapkan kepada kalian telah menonton video ini. Tapi jangan lupa untuk like video ini, komen, dan subscribe video ini.